Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Tidak lupa selalu mengingatkan tentang nikmat sehat, syukur, nikmat bernapas, nikmat melihat alam semesta. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanda apakah apabila mata sebelah kiri atau kanan berkedut. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari dua sisi ya. Ini supaya menjadi ilmu tambahan buat teman-teman Nusantara yang banyak menonton video saya ya. Kita akan membahas kedutan mata ini baik secara ilmiah atau ilmu kedokteran dan secara kitab primbon ya, yang dimana nanti Anda boleh percaya atau tidak tentang kitab-kitab primbon atau tata aturan yang dibuat oleh orang-orang Jawa kuno sebagai pedoman hidup, yaitu kitab primbon. Jadi secara saya akan bahas dari pertama, dari secara medis ya, atau secara ilmu kedokteran. Kedutan mata ini disebut juga dengan istilah, dalam istilah kedokteran, yaitu blepharospasme ya. Blepharospasme, ini kedutan mata dalam istilah ilmiah atau kedokteran. Ini dibagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama itu kedutan minor namanya. Kedutan minor ini adalah akibat Anda terlalu capek, terlalu stres, terlalu banyak masalah, maka itu dikategorikan kedutan minor ya. Yang kedua kategorinya adalah disebut juga esensial jinak. Esensial jinak ini terjadi akibat kalau Anda perokok kuat ya. Itu karena kafein kopi dari alkohol yang terlalu banyak sehingga dikelompokkan dalam esensial jinak atau kedutan mata karena zat-zat adiktif yang sedikit mempengaruhi ke kedutan mata Anda. Dan yang ketiga disebut juga hemifisial spasm ya, atau kejang wajah. Kejang wajah ini terjadi akibat karena kejangnya saraf di wajah-wajah Anda yang membuat kedutan mata baik sebelah kiri atau kanan. Ini secara medis ya. Jadi ini pun terjadi karena pertama kurang istirahat. Anda badan terlalu lelah, Anda perokok yang kuat ya. Ada iritasi pada kornea mata, itu stres jangka panjang, mata lelah dan mata kering. Ini penyebab secara ilmiah. Kalau cara mengobatinya secara ilmiah itu dengan melakukan kompres mata atau pijat mata, atau Anda bisa mengurangi alkohol dan kafein, dan Anda istirahat cukup dan beserta konsultasi ke dokter. Itu cara mengobatinya. Nah, sekarang kita akan bahas secara primbon kitab Jawa ya. Jadi ini pun Anda boleh percaya atau tidak, ini terserah Anda. Tapi yang penting saya membagikan informasi ini
menurut kitab Primbon Jawa. Primbon Jawa itu udah saya jelaskan di video-video sebelumnya apa sih itu kitab Primbon Jawa ya. Jadi bahasa simpelnya, kitab Primbon Jawa ini adalah cara orang-orang Jawa kuno dulu dalam menghadapi hidup, melihat pergerakan alam, melihat kejadian-kejadian pada dirinya yang dicatat sebagai pedoman untuk penerus anak-anak keturunannya. Karena di zaman dulu belum ada yang namanya belum canggih ilmu kedokteran ataukah ilmu pengobatan. Jadi digunakanlah kitab induk yang namanya Primbon Jawa. Ya. Secara kitab Primbon Jawa yang saya ambil dari beberapa sumber bahwa apabila kelopak mata berkedut sebelah kanan atas ya, kanan sini, kanan atas, maka itu pertanda baik. Setiap hal yang di sebelah kanan menurut kitab Primbon Jawa, ini terserah Anda percaya atau tidak, itu di sebelah kanan atas pertanda baik yang khususnya menyangkut tentang rezeki. Kalau kedutan mata kanan atas, maka pertanda Anda akan mendapatkan rezeki, baik kecil ataupun besar, baik rezeki itu secara tidak terduga ataukah terduga ya. Itu tanda kelopak kanan atas. Itu pertanda hal yang akan menyangkut rezeki kalau secara metafisika ataukah primbon yang boleh Anda yakini atau tidak Anda yakini. Jadi sebelah kanan selalu identifikasinya selalu kepada hal baik. Dan apabila kelopak bawah mata Anda sebelah kanan berkedip, maka Anda akan bertemu dengan orang yang hilang jauh, keluarga Anda ya. Itu tentang hal-hal kebaikan juga, tapi seperti Anda mendapatkan kabar baik ya, Anda bertemu dengan saudara Anda yang hilang, Anda mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda, dan Anda akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itu kalau dari tanda kalau ke kanan bawah Anda ya, mata kelopak kanan bawah Anda itu pertanda baik, tapi tidak khusus rezeki. Yang khusus rezeki yang di atas ya. Intinya informasi-informasi baik dan Anda bertemu dengan orang-orang jauh, saudara Anda yang hilang, ataukah Anda menemukan barang Anda yang hilang dulu. Itu pertanda dari kelopak bawah kanan dari kitab Primbon yang saya sudah ambil dari beberapa informasi dan buku-buku. Dan sebaliknya, kalau Anda merasakan kedutan mata di kelopak kiri atas, maka rezeki Anda menurut kitab Primbon Jawa akan sedikit susah ataukah sempit. Itu silsilah dari kitab Primbon ini. Khusus di dalam rezeki, maka akan ada kesempitan ataukah usaha Anda khusus yang mendatangkan rezeki ini akan sedikit menyempit. Ini Anda boleh yakini dan boleh Anda tidak, terserah Anda. Dan kalau kelopak kiri bawah, maka itu kabar-kabar yang kurang baik, baik itu musibah, baik itu informasi yang tidak baik, ataukah tentang kehidupan ke depan yang tidak baik ya. Poinnya adalah ketika kiri ini berkedip baik atas ataukah bawah, yang bawah ini yang tidak tentang rezeki tapi tentang informasi yang kurang baik, musibah dan sebagainya, tapi yang kiri atas rezeki sedikit. Nah, kalau secara kitab Primbon yang begitulah yang diceritakan, tapi kita tetap kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta yang memberikan rezeki, jodoh dan sebagainya. Dan di kelopak kanan pun juga kalau berkedip bawah, salah satu juga jodoh akan mau cepat bertemu ya. Kalau kiri yang kebalikannya. Jadi ini dua pandangan, baik secara ilmiah atau ilmu kedokteran dan secara kitab Primbon. Jadi tetap kita kembalikan ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Semoga video ini berkah bermanfaat buat teman-teman Nusantara. Anda bisa ambil baiknya, kalau jeleknya Anda buang jauh-jauh. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lonceng merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.